Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana saya akan membacakan cerita-cerita mistis yang bersambung. Kita lanjutkan tentang Amira, gadis cantik yang telat menikah karena selalu menolak jika didekati lelaki manapun. Dia mulai merasakan keanehan-keanehan pada dirinya. Mulai dari bisa melihat makhluk gaib, bisa memprediksi masa depan, dan bermimpi tentang seorang pemuda tampan di mimpinya yang membuatnya lebih memilih tinggal di alam mimpi daripada di alam nyata. Baik, seperti apa kelanjutan kisah Amira dalam kisah Jin Nasab ini? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Nindi dan Rania tidur di bawah lantai beralaskan karpet bulu. Hanya sang pemilik kamar yang tidur di atas ranjang. Tidur mereka sangat nyenyak hingga tidak menyadari kedatangan asap hitam dari arah jendela menuju ranjang di mana Amira berada. Objek itu kemudian berbaring di sebelahnya Amira. Dalam tidurnya, Amira tersenyum. Lagi-lagi ia didatangi pangeran tampannya. Mereka berdua jalan-jalan di sepanjang taman bunga dengan dikelilingi berbagai macam bunga-bunga yang bermekaran. Bergandengan tangan dan saling merangkul satu sama lain. Hati Amira berbunga-bunga mendapat perlakuan khusus seperti itu. "Kamu cantik," pujinya. "Kamu juga tampan," balas Amira dan membalas rangkulan laki-laki tanpa nama itu. "Iya, dan hanya aku yang boleh memiliki kamu seutuhnya," ucapnya. Amira tersenyum. "Tentu saja, karena aku milikmu, selamanya," sedikit berteriak sambil merentangkan kedua tangannya. Laki-laki itu tertawa. Sedetik kemudian mengecup pipi Amira. Tentu membuat Amira melotot lalu tersipu malu. Pertama kalinya ia dicium oleh lawan jenis. Tangannya pun meraba pipinya bekas kecupan tersebut. Nindi terbangun dari tidurnya. Ia merasa kegerahan walau kipas angin sudah menyala dan menghadap ke arahnya serta Rania. Namun itu masih belum cukup. "Pengap banget kamar Amira." Nindi mencoba memencet tombol untuk memperbesar volume kipas. Merasa haus, Nindi bangkit menuju nakas untuk mengambil air minum yang sudah tersedia di sana, lalu meneguknya. Namun, ia mengernyit saat tidak sengaja menatap Amira yang senyum-senyum dalam tidurnya. Nindi kemudian meletakkan gelasnya, lalu mendekat. "Amira mimpi apa ya? Bahagia banget." Nindi mencondongkan tubuhnya. Amira bergumam dalam tidurnya. "Aku suka kamu, sangat." Kemudian memiringkan tubuhnya ke kiri. Tangannya ia rentangkan seolah tengah memeluk. "Ngigau lagi," gumam Nindi. "Siapa laki-laki yang dia mimpikan?" Nindi penasaran. Dia pun bimbang antara membangunkan Amira atau tidak. Tapi jika Amira bangun, kasihan juga sahabatnya. Akhirnya Nindi kembali tidur. Besok bisa ia tanyakan apa yang Amira mimpikan. Laki-laki tanpa nama itu mengajak Amira ke suatu tempat. Amira menurut saja karena baginya kemanapun laki-laki itu pergi, ia akan ikut. "Suka tempat ini?" tanyanya. "Suka? Rumah siapa ini? Bagus banget." Amira mengedarkan pandangannya. "Rumahku," jawabnya. "Wah," Amira terkagum dengan rumah penuh ukiran itu. "Tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana." "Kamu mau kemana?" Amira menahan lengan laki-laki itu. "Mau buatkan kamu minuman, cuma sebentar kok. Duduk saja di sana." Menunjuk deretan kursi kayu berhias ukiran indah. "Baiklah." Amira memilih duduk di kursi tunggal. Dari arah pintu, seekor ular sanca besar tiba-tiba masuk ke dalam. Berjalan meliuk-liuk sambil menjulurkan lidah. Amira menelan ludah dengan susah payah ketika ular sanca itu sudah berada di dalam rumah. Gerakan ular yang lambat itu membuat Amira bergidik. "Dari mana ular itu datang?" Amira mengangkat kedua kakinya secara pelan ke atas kursi yang ia duduki. Kemudian berdiri untuk menghindari ular tersebut. Sementara,
Laki-laki yang mengajaknya tadi lama sekali membuat minum. Mau berteriak memanggil, tapi takut ular itu akan mendekatinya. Ini gimana ngusirnya? Gusarnya. Amira semakin geli melihat hewan melata itu. Namun tidak ada pilihan lain. Untuk menyelamatkan dirinya, Amira turun dari kursi lewat punggung kursi meski lumayan tinggi, daripada ia dimakan itu ular. Tanpa pamit, Amira berlari keluar dari rumah itu. Berlari cukup jauh hingga berhenti di tepi jurang yang cukup tinggi. Amira toleh-toleh. Bukannya tadi rumah itu berada di pinggir jalan raya? Kenapa sekarang berada di perbukitan? Apa ia tersesat? Terus aku pulangnya gimana? Sambil melihat coramnya jurang, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan mendorongnya. Ia pun terjatuh dari ketinggian ribuan kaki itu. Amira berteriak sangat kencang saat tubuhnya melayang ke dasar jurang. Dan Amira pun membuka kedua matanya. Rupanya tadi itu hanya mimpi. Kenapa mimpinya ngeri sekali? Udah bangun kamu? Padahal mau aku bangunin. Nindi membuka korden jendela. Rania mana? Tanya Amira pelan sambil membasuh keringat di dahinya. Udah pulang dia, jawab Nindi. Nih, minum teh hangat dulu. Nindi membantu Amira memegangi cangkir teh hangat buatan Bu Halimah. Pakai pakaianku aja, ucap Amira. Nindi tersenyum. Belum meminta, Amira sudah meminjamkan pakaiannya untuk dipakai kerja. Oh iya, semalam mimpi apa? Sampai senyum-senyum begitu. Nindi berjalan ke lemari mengambil pakaian Amira untuk ia kenakan. Mimpi? Perasaan mimpinya tadi menyeramkan, bertemu ular dan jatuh dari ketinggian. Bagaimana bisa ia senyum-senyum? Iya, kayak lagi kasmaran gitu kamu. Udah gitu pakai ngigo lagi, jelas Nindi. Amira mengingat-ingat mimpinya. 2 menit kemudian, ia teringat akan pangeran mimpinya yang hadir lagi di mimpinya. Wajahnya memerah akan kecupan singkat yang ia dapat. Dih, senyum lagi. Jangan bilang kamu mimpi pacaran ya. Sama siapa? Apa Rama? Wajah Nindi sangat dekat dengan wajah Amira. Gadis itu menggeleng. Bukan? Yah, kirain. Kalau bukan Rama, terus siapa? Apa aku kenal? Heboh Nindi lagi. Aku gak tahu namanya, tapi orangnya ganteng banget. Aku aja baru lihat orang itu di mimpiku, jawab Amira. Kok bisa gak tahu namanya? Berarti dia orang asing dong. Iya, Amira mengangguk. Udah, jangan senyum-senyum terus. Ntar kering tuh gusi. Lagian cuma bunga tidur, gak nyata. Nindi kemudian menyambar handuk keluar menuju kamar mandi. Kata siapa gak nyata? Amira tidak terima. Baginya, laki-laki itu ada. Entah kapan mereka akan bertemu di dunia nyata. Amira berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari. Hangatnya sang surya menyegarkan tubuh lemasnya. Nindi telah berangkat dari 2 menit yang lalu. Amira gak kerja? Tanya salah satu tetangganya, wanita parubaya berbadan gempal. Lagi izin sakit, Bude, jawabnya pelan. Loh, sakit apa kamu? Tipes. Sejak kapan? Perasaan kemarin kamu berangkat kerja setahu Bude. Udah 2 hari ini, Bude. Lama-lama Amira jengah juga. Tetangganya itu banyak bicara. Ia lelah karena tenaganya belum pulih sepenuhnya. Sebelum berangkat kerja, Rama menyempatkan bertemu Amira lebih dahulu sambil membawa sekotak bubur ayam. Pagi, Buria, sapa Rama sopan. Pagi, Nak Rama. Mau ketemu siapa? Pagi-pagi sudah kesini. Mau bertemu Amira, Bu. Ada hubungan apa kalian? Nih orang kepo banget, pengen tahu aja urusan orang. Amira melirik tidak suka. Belum lagi Rama. Sudah jelas-jelas ia tolak, masih saja mendekatinya. Harus berapa ribu kali ia menegaskan bahwa ia tidak suka laki-laki itu. Saya bawakan bubur ayam, dimakan ya. Amira menerima dengan senyum paksa. Jika tidak ada Ibu Ria, sudah ia usir laki-laki itu. Makasih, ucap Amira. Sama-sama, lekas sembuh ya, jangan sakit lagi. Aduh, manis sekali Nak Rama. Bu Ria terkesima dengan perhatian yang Rama berikan pada Amira. Setelah 5 hari izin kerja, hari ini Amira kembali masuk kerja. Meski Bu Halimah melarang karena kondisi Amira sepertinya belum memungkinkan, tetapi gadis itu mengatakan bahwa sudah tidak apa-apa.
Besok aja, nak. Kamu masuk kerjanya, jangan hari ini. Cegah Bu Halimah. Khawatir jika fisik anaknya itu belum kuat. Amira memanaskan mesin motornya di teras. Ia juga sudah rapi dengan pakaian kerjanya. 5 hari tidak masuk kerja, ia merindukan aktivitasnya. Juga merindukan teman-temannya. Ibu jangan khawatir gitu, aku udah baik-baik aja kok. Amira mendekat ke arah Bu Halimah yang tengah duduk di kursi. Gimana kalau kamu diantar ayahmu aja ya? Bu Halimah masih berusaha membujuk. Gak usah Bu, percaya deh sama aku. Nanti kalau aku udah sampai, bakal langsung telepon ibu kok. Sekali lagi Amira meyakinkan sembari memberi senyum yang sangat manis. Bu Halimah menghela nafas. Keras kepala Amira memang tidak bisa dihilangkan. Ya sudah, obatmu jangan lupa kamu bawa. Bu Halimah mengalah juga, karena di sana juga ada Nindi yang bakal menjaga putri satu-satunya itu jika Amira sampai kenapa-napa. Udah kok, nih dalam tas. Amira menepuk tasnya. Bu Halimah juga membuatkan bekal untuk makan siang nanti. Amira melihat jam mungil di pergelangan tangan kirinya. Rupanya sudah 7:00. Sudah waktunya ia berangkat. Ya sudah, aku berangkat dulu ya Bu. Udah 7:00 nih. Amira mencium tangan Bu Halimah. Hati-hati, pelan-pelan aja bawa motornya. Ingat, kamu itu baru sembuh. Pesan Bu Halimah sambil mengelus puncak kepala putrinya. Iya ibuku sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Halimah masih mengawasi Amira hingga gadis itu hilang dari pandangannya. Dengan kecepatan sedang, Amira melanjutkan kendaraannya sembari mendindangkan lagu. Jalanan lumayan padat pagi ini, namun tidak menyurutkan semangat Amira. Amira tidak menyadari jika di belakangnya Rama membuntutinya. Gadis itu terlalu fokus dengan jalanan di depannya. Di balik helm yang dipakai Rama, lelaki itu memandang sendu. Mencintai tapi tidak bisa memiliki. Itulah dirinya yang tidak bisa memiliki Amira. Pak Samsul telah mengenalkannya dengan perempuan lain. Perempuan yang menurut ayahnya sangat cocok untuknya. Perempuan yang mempunyai sopan santun dan lebih tepatnya menghormati orang tua. Meski wajah perempuan itu lebih cantik dibanding Amira, tetapi hatinya tidak bisa berpaling begitu saja. Amira masih nomor 1 di hatinya dan itu untuk selamanya. Di persimpangan lampu merah mereka berhenti dan Rama masih di belakang Amira. Amira menatap spionnya. Postur tubuh Rama sangat ia kenali. Tumben sekali mereka bisa bebarengan meski tempat kerjanya berbeda tempat. Lampu hijau telah menyala. Kendaraan kembali melaju. Berlomba-lomba ingin menjadi yang terdahulu. Amira tetap santai, begitu juga Rama. Tidak ingin berdesak-desakan yang bisa saja membuatnya jatuh. Dari arah lawan jalan, Amira melihat sebuah truk melintas. Dia memandangi truk tersebut. Ayo Amira, tabrak truk itu. Hatinya berbisik menyuruhnya untuk menghadang truk tersebut. Iya Amira, ayo tabrak truknya. Selain hati, pikirannya juga berkata demikian. Cepat, tabrak truknya, sekarang juga. Hatinya berbisik lagi, kali ini dengan penekanan. Pikiran Amira semakin kacau. Bisikan-bisikan menyesatkan itu membuatnya tak bisa berkonsentrasi berkendara. Beruntung, sisi baik hatinya bisa menyadarkan dirinya untuk tidak melakukan hal bodoh tersebut. Amira segera menghentikan motornya. Ia menepi ke pinggir sejenak sambil berkali-kali mengucap istighfar. Hal gila memang, kepalanya terasa mau pecah. Setelah dirinya tenang, Amira kembali melanjutkan motornya yang sedikit lagi sampai. Rama sendiri sudah tidak terlihat karena lelaki itu berbeda jalur setelah dari lampu merah. Tahu jika sahabatnya kembali bekerja, Nindi menunggu kedatangan Amira di depan pintu masuk. Akhirnya, sahabatku masuk kerja juga. Nindi berlari kecil memeluk tubuh ramping Amira. Amira hanya bisa terkekeh pelan. Nindi terlalu berlebihan, menurutnya. Gak enak gak ada kamu, bosen. Manyun Nindi menggandeng Amira masuk. Kan banyak teman-teman yang lain, saut Amira. Tapi gak seasik kamu, jawab Nindi. Jelaslah, kamu kan banyak maunya, cibir Amira. Nindi nyengir menunjukkan deretan gigi putihnya. Jam istirahat tiba, Nindi mengajaknya makan di kantin. Aku udah bawa bekal dari rumah, kamu pesan sendiri aja. Amira menunjukkan kotak makannya. Bawa apa? Tanya Nindi. Capcay sama tempe dan bakwan,
jawab Amira. Sengaja Bu Halimah memberi bekal yang menurutnya sehat untuk dimakan Amira. Mantap banget. Banyak nggak? Kalau banyak aku minta ya. Lauknya sih cukup untuk kita berdua, tapi kalau nasinya cuma satu porsi. Amira membuka kotak makanan itu setelah mendapatkan tempat duduk. Oke, aku beli nasinya aja kalau gitu, ucap Nindi. Dalam hati ia bersorak, lumayan dapat makanan gratis. Amira mengangguk sambil menyantap makanannya. Kantin cukup ramai juga, semua bangku terlihat penuh. Tanpa permisi, seorang lelaki mengambil tempat duduk di sampingnya. Amira menoleh menghentikan suapannya. Maaf ya, aku duduk begitu saja tanpa izin, karena semua bangku sudah penuh, ucap pria berkemeja abu-abu itu. Bersamaan dengan Nindi datang membawa sepiring nasi dan satu es jeruk. Gak apa-apa mas, lagian tempat ini bukan milik saya kok, tapi milik umum, jawab Nindi tersenyum. Amira berdehem. Bisa agak jauh duduknya? Ucapnya serius menatap lelaki itu dengan pandangan tidak bersahabat. Nindi dan lelaki itu merasakan aura yang berbeda dari diri Amira. Mata Amira seperti memancar kegelapan. Iya. Lelaki itu mendadak takut, kemudian berpindah kursi dengan jarak satu kursi dari Amira. Amira kembali melanjutkan suapannya. Suasana di meja itu menjadi hening. Nindi yang biasanya banyak omong juga ikutan menciut. Serem amat matanya Amira, batin Nindi takut. Ada apaan Nin? Tanya Amira mengetahui Nindi lirik-lirik dirinya. Enggak kok Ra. Nindi gelagapan kemudian menunduk lagi, kembali menyibukkan makan. Kenapa Amira jadi menakutkan gini? Auranya itu loh bikin merinding. Nindi ngedumel dalam hati. Lelaki itu mengambil tisu, namun tidak sengaja menyentuh tangan Amira yang juga tengah mengambil tisu. Sorry. Menjauhkan tangannya. Amira menatap tajam dengan wajah datar. Apa kamu sudah bosan hidup? Desisnya pelan namun sangat menusuk. Hah? Lelaki itu melongo. Nindi juga melongo tidak percaya Amira bisa berkata seperti itu. Padahal itu sesuatu yang tidak disengaja. Menurut Nindi, Amira terlalu berlebihan. Era, kan tadi masnya udah bilang minta maaf. Namun Amira masih memandang dengan tatapan yang membuat siapapun pasti akan merinding. Kicauan burung kutilang di dalam sangkar tidak mengganggu konsentrasi Amira membaca novel. Gadis itu menekuni apa yang dibacanya sambil ngemil keripik pisang dalam toples. Hari libur memang waktunya santai. Ia bisa mengistirahatkan pikiran dan tenaganya dengan berdiam diri di rumah tanpa susah-susah pergi ke suatu tempat sekedar cuci mata. Duduk di teras dengan ditemani semilir angin. Itu saja sudah cukup. Amira kok belum siap-siap? Nanti kita terlambat nak. Ini sudah jam 9. Bu Halimah sudah rapi. Ia akan menghadiri acara pernikahan bersama Amira. Tapi anaknya itu masih asik dengan dunianya. Belum mandi dari tadi. Aku gak ikut bu. Ibu pergi sendiri aja, jawab Amira tanpa memandang ibunya. Gak bisa. Kamu harus ikut ibu, geleng Bu Halimah sambil menarik Amira dari duduknya. Kenapa gak sama ayah aja sih bu, keluhnya kesal. Ayahmu pergi, ibu juga gak ada niat pergi kondangan sama ayahmu. Ibu maunya sama kamu. Bu Halimah mendorong pelan tubuh Amira. Amira menghentak kaki kesal. Ia malas jika harus menghadiri acara pernikahan di kawasan tempat tinggalnya. Semua orang pasti akan bertanya, Kapan nyusul? Selalu aja kata itu yang ditanya jika ia menghadiri suatu acara pernikahan. Jangan lama-lama mandinya, ibu udah ditunggu sama teman-teman ibu, teriak Bu Halimah ketika Amira masuk ke kamar mandi. Amira tidak menyaut. Ia harus segera menyelesaikan ritual mandi dan dandannya agar sang ibu tidak mengomelinya lagi. 20 menit waktu yang ia butuhkan. Sekarang ia sudah stay di atas motor metiknya menunggu Bu Halimah mengunci pintu lebih dahulu sebelum ditinggal. Ayo jalan. Bu Halimah menepuk pundaknya setelah duduk sempurna. Bu, nanti gak usah lama-lama ya di sana. Setelah makan, kita langsung pulang. Amira menghidupkan mesin dan perlahan motornya membelah jalan. Ya gak bisa begitu, masa cuma sebentar. Di sana juga banyak teman-teman ibu, ucap Bu Halimah. Ini nih yang gak aku suka. Teman-teman ibu itu julid kalau ngomong, suka ngerumpi sana sini. Jika sampai di sana, Amira tidak akan satu meja dengan ibunya.
ia akan mencari kursi sendiri tanpa merasakan kuping panas. Namanya juga ibu-ibu, pasti banyak yang diomongin. Bella Bu Halimah. Amira mengerucutkan bibirnya. Banyak apaan? Lebih kepo iya. Sampai di sana, Amira segera mencari tempat memarkirkan motornya. Dekorasi pengantinnya sangat indah, bahkan Amira sampai terkagum. Bagus ya dekornya. Nanti kalau kamu nikah, pilih model ini saja. Bagus banget. Bu Halimah memberi penilaian. Gak ada nikah-nikahan, dumel Amira dalam hati. Ayo ke sana. Bu Halimah menggandeng lengan Amira menuju meja di mana teman-temannya berada. Setelah salah satu dari mereka melambai, "Ibu ajalah, aku mau cari kursi sendiri." Amira melepaskan tangan ibunya. "Ibu gak setuju, ayo." Bu Halimah menyeret Amira. Dengan enggan, Amira bergabung bersama kelompok ibu-ibu dan menyapa mereka ramah. "Amira, gak ada keinginan gitu menikah?" tanya Bu Ambar. Baru juga Amira mendaratkan tubuhnya di kursi, sebuah pertanyaan sudah ia dapatkan. "Iya Amira, biar kita bisa kondangan ke rumahmu. Iya kan ibu-ibu?" saut Bu Lastri. "Iya," jawab mereka serempak. Amira menatap mereka datar. Seperti inilah yang tidak ia sukai. Mereka terlalu ikut campur urusan pribadinya, dan itu membuatnya tersinggung meski yang mereka tanyakan sebuah kebaikan. "Jangan mikirin pekerjaan mulu, cari pasangan juga wajib. Umur kamu kan udah waktunya menikah," Bu Ratna menimpali. Amira berusaha bersikap tenang meski dadanya bergemuruh menahan amarah. Sementara Bu Halimah meminta doa kepada teman-temannya agar putrinya itu segera naik ke pelaminan. "Atau kamu mau saya carikan pasangan? Saya ada loh kenalan, orang kaya, juragan sapi." Bu Ratna mengangkat jempolnya saat mengatakan status orang itu. "Siapa jeng?" tanya Bu Ambar penasaran. "Temennya suami saya," jawab Bu Ratna. "Lah, udah tua dong," saut Bu Kiki kaget. "Belum, umurnya 35 kok," jawab Bu Ratna, tangannya mengibas di udara. "Gimana Amira, mau kan? Nanti saya kasih nomor kontaknya. Dijamin kamu bakalan suka." Bu Ratna berganti menatap Amira. Amira berusaha tersenyum walau hatinya sangat dongkol. "Bukannya Bu Ratna punya anak perempuan ya? Kenapa gak anak ibu aja yang dikenalkan sama kenalan ibu?" ucap Amira halus dengan maksud menyindir. "Ya gak bisa dong, anak saya kan masih sekolah. Umurnya juga belum genap 20 sewat Bu Ratna tidak terima. "Ya gak apa-apa, banyak kok anak kuliahan yang udah menikah. Ngapain jauh-jauh promosi ke saya? Karena saya juga gak butuh," balas Amira terkekeh, membuat Bu Halimah mencubit pahanya. Amira sedikit meringis menahan rasa cubitan itu. "Bedalah, di sini kamu sendiri yang belum nikah. Temanmu aja udah pada punya anak. Gak malu kamu?" Bu Ratna memojokkan Amira. "Kenapa saya harus malu? Saya aja gak pernah merecok kehidupan mereka. Beda sama Bu Ratna, senang sekali ngurusin urusan orang lain. Padahal punya anak perempuan juga," jawab Amira santai. Kemudian meminum minuman yang ada di hadapannya. Lama-kelamaan tenggorokannya haus juga. Ibu-ibu yang lainnya saling berbisik menatap Amira. "Amira," tegur Bu Halimah sembari melotot. Jangan sampai putrinya itu membuat keributan di acara orang. "Haduh, sama orang tua kok gak ada sopan-sopannya?" Bu Ratna mencibir melirik sinis. "Saya bakal sopan kalau Anda menghargai privasi seseorang. Karena tidak semua pertanyaan yang Anda berikan akan diterima baik oleh orang yang Anda tanya," jawab Amira tersenyum manis. Bu Ratna mendengus. Badannya ia miringkan sambil berkipas agar tidak berhadapan lagi dengan Amira. Ia hanya bertanya dan mengenalkan seseorang. Malah seperti itu tanggapan Amira. Tanpa Amira sadari, Pak Samsul mendengarkan perdebatan itu. Ia menggelengkan kepalanya menyaksikan gadis yang sangat diharapkan almarhumah istrinya itu berani membalik perkataan orang yang lebih tua. Beruntung, suara mereka tertahan dengan suara musik yang menggema. Hanya orang-orang yang duduk dekat meja mereka saja yang mendengarnya. "Bikin ibu malu saja kamu." Bu Halimah menumpahkan kekesalannya pada Amira setelah sampai di rumah. "Aku kan udah bilang, aku gak mau ikut, tapi ibu paksa. Ya jangan salahkan aku lah," jawab Amira sembari menyalakan kipas angin, gerah sekali tubuhnya. "Tapi gak gitu juga nak, tidak harus melawan kata-katanya Bu Ratna." Amira menatap tajam ibunya. Wajah yang tadi santai kini berubah raut datar.
Sorot matanya pun berubah. Aura hitam menyelimuti diri Amira. Dia salah. Orang yang udah menggangguku harus dibalas. Desis Amira. Suaranya sedikit berbeda. Bu Halimah tidak menyadarinya. Wanita parubaya itu memijit pelipisnya karena pusing. Oh, sudah pulang kalian? Tanya Pak Hadi sambil meletakkan secangkir kopi buatannya di atas meja. Anakmu bikin malu ibu. Jelas Bu Halimah. Amira duduk dengan tegap, dengan tenang, menatap Pak Hadi dan Bu Halimah bergantian. Apa yang dia perbuat di sana? Apa ikutan nyanyi, tapi suaranya sumbang? Apa malah joget-joget? Canda Pak Hadi. Bukan, tapi berdebat sama Bu Ratna. Kemudian Bu Halimah menceritakan sedetailnya. Memalukan, tandas Pak Hadi. Apa kalian berbicara denganku? Tanya Amira dengan suara tenang. Mereka tidak menyadari ada yang berubah dalam ekspresi wajah Amira. Lihat ya tingkahnya. Bu Halimah benar-benar gregetan. Jaga mulut kalian. Saya lebih tua dari kalian. Kali ini suara Amira juga berubah dan membuktikan jika usianya jauh di atas Pak Hadi dan Bu Halimah. Kamu tadi bilang apa, nak? Tanya Bu Halimah mengerjap-ngerjapkan mata. Kalau tidak salah, anaknya tadi menyebut usianya lebih tua. Tatapan Amira menghunus, wajah lempeng tidak ada ekspresi. Cara duduknya sangat tenang. Pak Hadi memperhatikan itu. Satu kata yang terucap dalam hatinya. Aneh. Amira? Pak Hadi mencoba memanggil nama putrinya. Amira tidak menyaut. Gestur tubuhnya masih sama, tidak ada yang berubah. Pandangannya hanya tertuju kepada Pak Hadi seorang. Amira, kamu dengar suara ayah, nak? Pak Hadi tidak ingin berburuk sangka dengan dugaannya. Yah, Amira kok aneh sekali? Bu Halimah berbisik sambil melirik Amira di depannya. Amira! Ketiga kalinya Pak Hadi memanggil. Shh, jangan berisik kalian. Anak kalian sedang tidur. Ucap Amira, tapi dengan suara yang berbeda. Telunjuknya diletakkan di depan mulut. Bu Halimah dan Pak Hadi tersentak luar biasa. Sekarang jelas jika anaknya memang kerasukan. Kamu siapa? Tanya Pak Hadi tanpa rasa takut. Amira tersenyum menyeringai dan itu membuat Bu Halimah menjadi takut. Bu Halimah mencengkeram erat lengan suaminya. Amira tertawa membahana di ruang tengah itu. Itu adalah suara laki-laki. Dan yang mengambil alih kesadaran Amira adalah seorang laki-laki. Ya Allah Amira, istighfar nak. Bu Halimah mencoba menyadarkan anaknya meski tidak berani mendekat. Kenapa anaknya bisa kerasukan seperti itu? Dari mana datangmu? Tanya Pak Hadi tajam. Berani juga kamu. Sosok yang merasuki Amira itu menertawakan keberanian Pak Hadi. Karena yang kamu rasuki itu anakku. Jelas Pak Hadi. Gadis ini milikku. Aku juga punya hak. Jawabnya. Lalu ia daratkan kedua kakinya di atas meja, menunjukkan kalau ia berkuasa. Kedua tangannya direntangkan di kepala kursi. Dari kemarin aku sudah sabar dengan kalian, tapi kalian memancing amarahku, ucapnya lantang. Tentu saja Pak Hadi dan Bu Halimah terlonjak kaget. Baru kali ini mereka dihadapkan dengan situasi seperti ini. Dari dulu kehidupan mereka tenang-tenang saja. Sekarang bagaimana bisa putri mereka bisa dikuasai oleh makhluk halus? Tolong keluar dari tubuh putriku, mohon Bu Halimah dengan isak tangis. Tidak akan, tolaknya. Ya, kasihan Amira ya. Lakukan sesuatu ya. Bu Halimah menggoyang lengan Pak Hadi. Bu Halimah tidak ingin sosok yang menguasai putrinya berlama-lama di tubuh Amira. Apa yang membuatmu marah? Kami sama sekali tidak tahu. Pak Hadi ingin tahu. Ya, jangan ditanya terus, bisik Bu Halimah. Kapan Amira sadarnya jika suaminya itu banyak bicara? Ibu diam dulu, Pak Hadi menyela. Karena gadis ini milikku, tidak boleh dimiliki laki-laki lain, ucapnya. Maksudmu kamu menyukai putriku? Pak Hadi seakan tidak percaya. Itu kamu tahu. Tawanya lagi. Pak Hadi menggeleng-geleng kepala. Laki-laki parubaya itu bangun dari duduknya, mendekati putrinya. Mulutnya membaca ayat suci agar sosok itu segera keluar. Berhenti atau mulutmu aku sobek. Amira mulai kepanasan, tapi masih berusaha melawan. Keluar atau kamu kepanasan,
ucap Pak Hadi menghalau tangan Amira yang mengajaknya duel. Tenaga Amira menjadi dua kali lipat dan itu membuat Pak Hadi kewalahan. Tidak akan mudah kamu mengusirku. Bu Halimah tidak berani mendekat. Amira benar-benar kuat sekali. Bu, bantu ayah. Sambil memegangi Amira yang memberontak. Kalian tidak takut denganku? Kuhabisi kalian. Pak Hadi didorong Amira hingga terjungkal ke lantai. Bu Halimah menjerit lalu membantu suaminya berdiri. Amira benar-benar tidak bisa dilawan. Nafas Amira naik turun. Emosinya sangat kuat sekali. Yah, kita harus minta tolong orang, ucap Bu Halimah takut. Pak Hadi memegangi pinggangnya yang sakit. Bu, telepon Pak Hamid. Salah satu orang di tempat tinggal mereka yang sehari-harinya menjadi imam masjid. Iya ya. Bu Halimah mengambil tasnya yang tergeletak di meja. Mau apa kau? Amira merampas tas Bu Halimah, lalu membantingnya ke lantai. Bu Halimah hendak mengambil tasnya, namun Amira menginjak tas tersebut. Amira, ini ibu nak, ini ibu. Bu Halimah menunjuk dirinya dengan menangis. Aku tidak punya ibu, jawabnya lalu membanting vas bunga. Sosok itu mengamuk sambil membanting apa saja yang ada di sekitarnya. Bu, keluar, cari bantuan, perintah Pak Hadi. Tapi ya, Bu Halimah tidak bisa meninggalkan suaminya sendiri begitu saja. Cepetan Bu, Amira semakin tidak terkendali, desak Pak Hadi. Mau tidak mau, Bu Halimah meninggalkan suaminya. Ia berlari keluar mencari bantuan. Sementara Pak Hadi berusaha mencekal tangan Amira agar tidak ada barang lagi yang dirusak. Lepaskan aku, berontak Amira. Sekuat tenaga Pak Hadi memeluk Amira dari belakang agar tidak terlepas, meski harus merelakan perutnya disikut Amira kanan-kiri. Sosok itu menggeram minta dilepaskan. Pak Hadi membaca surat-surat pendek yang ia hafal. Amira yang awalnya tenang, sedetik kemudian menangis sesenggukan. Suaranya kembali normal sambil menutup dua telinganya. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Ampun, ampun, Amira memohon. Ampun, panas, Amira mengiba sambil menangis. Amira, ini ayah nak. Pak Hadi mengharap Amira telah sadar. Kamu bukan bopoku, ketus Amira sambil melipat tangan di dadanya. Bibirnya manyun, terlihat seperti sedang merajuk. Ini rumah atau apa? Berantakan sekali, komentarnya. Pak Hadi memijit pelipisnya. Amira telah tenang, tapi sepertinya anaknya belum sepenuhnya sadar. Istrinya juga, kenapa lama sekali? Minta bantuan kemana istrinya itu? Amira, panggil Pak Hadi. Shh, jangan berisik, dia sedang tidur, bisik Amira. Ya Allah, Pak Hadi meraup kasar wajahnya. Siapa lagi yang ada dalam tubuh putrinya? Amira yang duduk di sebelahnya melirik aneh Pak Hadi. Eh, kamu kenapa? Sakit? Kasian sekali, ucap Amira sok prihatin. Sekarang kamu siapa? Tanya Pak Hadi. Aku? Menunjuk dirinya sendiri. Iya. Aku siapa ya? Sambil berpikir mengingat-ingat namanya. Ayah, ibu datang sama Pak Hamid. Bu Halimah datang dengan tergopoh-gopoh. Amira langsung menutup hidungnya ketika Pak Hamid berdiri tidak jauh darinya. Baumu gak enak, aku memuntah. Amira memandang jijik Pak Hamid. Alhamdulillah, ibu datang juga. Pak Hadi merasa lega. Putri kami kerasukan Pak Hamid, tunjuk Pak Hadi. Mbak Amira, Pak Hamid memanggil sambil tersenyum. Siapa kamu? Aku gak kenal, jangan sok dekat deh. Amira membuang muka, bibirnya mengerucut. Saya Hamid, kamu sendiri siapa? Aku gak punya nama, kamu panggil aja aku cantik, dengan mimik wajah centil. Bu Halimah melongo. Bukannya tadi suara anaknya itu seperti laki-laki, kenapa sekarang menjadi suara asli Amira lagi? Tapi kali ini terdengar genit. Siapapun kamu, keluarlah dari tubuhnya Mbak Amira, pinta Pak Hamid. Amira menggeleng. Gak mau, enak aja nyuruh-nyuruh keluar. Kamu aja yang pergi, ngapain merintah-merintah? Baumu gak enak sekali, bikin aku muntah. Dek, Amira mual dibuat-buat. Apa yang membuatmu bisa masuk ke tubuhnya Mbak Amira? Tanya Pak Hamid dan mendapat anggukan dari Bu Halimah. Rahasia, aku gak boleh ngomong, bisik Amira, mengundang kerutan di dahi Pak Hadi.
Jika kamu tidak mau ngaku, terpaksa saya paksa kamu keluar. Putus Pak Hamid. Amira memanyunkan bibirnya. Coba aja kalau bisa, aku gak takut sama kamu. Bleh. Ejeknya sambil menjulurkan lidah. Baiklah, saya tidak main-main sama ucapan saya. Ucap Pak Hamid, karena ia tidak bisa berlama-lama meladeni makhluk laknat itu, yang banyak sekali tipu dayanya. Kemudian ia membaca ayat suci. Amira kembali menangis sambil menutup dua telinganya. Kepalanya menggeleng ke kanan dan ke kiri. Amira menangis meraung-raung. Air matanya yang keluar sangat deras. Hentikan orang tua, jangan baca itu, aku gak suka. Teriaknya menatap tajam Pak Hamid. Hentikan! Bentak Amira, matanya memerah, hidungnya kembang kempis. Jeritannya mampu didengar tetangga kanan kiri, hingga mereka terkejut sekaligus bertanya-tanya. Aku bilang berhenti ya berhenti, kubunuh kau. Amira berdiri dari duduknya, bersiap untuk mencekik Pak Hamid. Pak Hadi langsung sigap memeluk putrinya. Amira meronta-ronta minta dilepaskan sambil berteriak mengumpat. Panas kan kamu? Cepat keluar dari tubuh Mbak Amira sebelum lebih tersiksa kamu. Ucap Pak Hamid. Lepaskan aku, jangan ikut campur kamu. Amira membentak ayahnya. Biarkan aku membunuhnya. Teriak Amira lagi. Rupanya sosok yang mengendalikan tubuh Amira sangat dendam pada Pak Hamid karena membuat tubuhnya kepanasan. Bu Halimah hanya bisa menonton sambil berdoa agar anaknya segera sadar. Badannya gemetaran melihat reaksi Amira sangat menakutkan. Pak Hamid masih membaca beberapa kalam Allah hingga tubuh Amira merasakan lemas. Amira benar-benar lemas, tidak memiliki tenaga untuk berteriak lagi. Ia sampai limbung. Beruntung Pak Hadi masih memeganginya hingga tidak sampai tersungkur ke lantai. Baringkan di kursi Pak Hadi. Sepertinya dia sudah keluar dari tubuh Mbak Amira. Ucap Pak Hamid. Pak Hadi mengangguk lalu membawa Amira ke kursi. Amira tidak sadarkan diri. Gadis itu pingsan. Bu Halimah segera mendekati putrinya. Ia juga mengucap syukur. Terima kasih banyak Pak Hamid sudah membantu kami. Ucap Bu Halimah. Sama-sama Bu Halimah. Kenapa Mbak Amira bisa sampai seperti ini? Tanya Pak Hamid dan mendudukkan tubuhnya di kursi yang berseberangan. Tidak jauh dari kursi yang Pak Hamid duduki, pecahan vas bunga berserakan. Beberapa barang lainnya juga tergeletak di lantai. Tidak ketinggalan, kipas angin juga rubuh, bahkan kabelnya terlepas dari colokan. Rasanya tidak percaya dengan kerusuhan yang telah Amira lakukan. Tadi kami memarahinya. Tidak tahu reaksinya akan seperti itu. Tapi sebelum Anda kemari, sosok pertama yang mengendalikan Amira terlihat sangat garang. Suaranya besar seperti laki-laki. Juga menyebutkan bahwa menyukai anak kami. Dia tidak terima kalau kami menjodohkan Amira dengan laki-laki lain. Jelas Pak Hadi. Pak Hamid mengangguk-angguk mengerti. Itu tadi jin yang merasuki putri Anda. Sepertinya jin itu menyukai Mbak Amira. Ucap Pak Hamid. Bu Halimah mengusap-usap kening Amira yang masih terpejam. Sepertinya gadis itu tertidur akibat kelelahan karena ulah jin yang mengendalikan tubuhnya tadi. Nafasnya sangat teratur. Ya Allah, kok ngeri sekali Pak Hamid. Pantas saja, setiap kali ada laki-laki yang mendekati putri kami, Amira pasti bersikap ketus, juga galak. Apa itu juga ulah jin yang menyukai putri kami, Pak? Tanya Bu Halimah. Benar Bu Halimah, itu disebut jin pecinta. Dia akan cemburu jika Mbak Amira didekati laki-laki lain. Atau bisa juga dia mempengaruhi Mbak Amira agar membenci laki-laki. Jawab Pak Hamid. Bu Halimah segera menatap suaminya. Itu berarti sudah lama Amira disukai jin ya, Yah. Sambil membekap mulutnya tidak percaya. Maksud Bu Halimah? Kening Pak Hamid mengernyit. 2 bulan lalu ada 2 laki-laki yang melamar Amira, tapi langsung ditolak mentah-mentah. Dan sekarang bulan ini Amira juga menolak lamarannya Nak Rama. Ungkap Bu Halimah. Kemungkinan begitu. Apa sebelum-sebelumnya Mbak Amira pernah pacaran? Tanya Pak Hamid. Pak Hadi dan Bu Halimah menggeleng bersamaan. Dari dia SMA sampai sekarang, Amira tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amira akan sangat marah kalau kami menyuruh dia menikah. Ucap Bu Halimah. Sangat jelas diingatannya bagaimana Amira membentak suaminya saat Rama sekeluarga datang dengan maksud baik. Hingga anaknya itu membanting gelas di atas meja. Jadi inilah penyebabnya.
Jin pecinta tidak akan membiarkan manusia yang dicintainya menikah, baik itu laki-laki atau perempuan, karena baginya manusia yang disukainya itu miliknya. Jelas Pak Hamid. Lalu gimana caranya Pak Hamid biar anak kami tidak disukai jin itu? Tanya Bu Halimah. Ia tidak rela anaknya terperangkap dalam jeratan jin yang mengakibatkan Amira tidak menikah-nikah. Solusinya harus diruqyah syariah, jawab Pak Hamid. Ruqyah syariah? Pak Hadi sepertinya tidak asing dengan sebutan itu. Ia pernah dengar saat mengikuti kajian di masjid lain. Iya, dengan cara itu insya Allah jin itu tidak akan mengganggu Mbak Amira lagi. Apa Pak Hamid bisa meruqyah putri kami? Tanya Pak Hadi. Sayangnya saya tidak mempelajari bidang itu, tapi saya punya banyak teman yang bisa meruqyah. Tapi lokasinya sangat jauh dari daerah ini. Di mana itu Pak Hamid? Tanya Bu Halimah. Beruntung sekali ia minta bantuan pada orang yang tepat, yang seharusnya tidak tahu menjadi sangat tahu. Di kota lahir saya, 2 jam perjalanan dari sini, jawab Pak Hamid. Jauh juga ya, saya kira di daerah sini ada ruqyah syariah, ucap Bu Halimah. Tidak ada, di kota saya itu cabangnya, pusatnya ada di kota lain. Jika Anda berkenan, saya bisa menghubungi teman saya, jelas Pak Hamid. Gimana ya? Bu Halimah menoleh. Ayah, sis setuju aja Bu, tapi kita harus membicarakan ini dulu dengan Amira. Kita harus menjelaskan pada Amira apa yang telah dia alami, ucap Pak Hadi. Bu Halimah membenarkan, karena bagaimanapun Amira wajib tahu. Terdengar lenguhan dari Amira. Kamu sudah sadar, Nak? Alhamdulillah. Bu Halimah berbinar lega. Hampir 20 menit Amira tertidur pulas. Amira bangun dari berbaringnya sambil menatap bingung. Ada Pak Hamid duduk di seberang kursinya melempar senyum kepadanya. Mbak Amira, bagaimana keadaannya sekarang? Keadaan apa? Ya Allah Bu, kenapa rumah kita berantakan sekali? Amira melongo dengan rumahnya seperti kapal pecah. Kamu tidak ingat apa yang terjadi padamu, Nak? Tanya Pak Hadi. Ingat apa ya? Tanya Amira bingung. Kamu tadi kerasukan, jawab Bu Halimah. Hah? Ibu ngomong apa sih? Rupanya Amira tidak ingat apa-apa kalau dia telah kerasukan. Di depan jendela kamarnya, Amira sedang termenung. Kedua orang tuanya telah mengatakan bahwa dirinya disukai oleh makhluk yang berbeda alam dengannya. Dan kenapa ia selalu marah jika membahas pernikahan? Maka jin itulah yang mempengaruhinya agar selalu menolak laki-laki yang datang kepadanya. Karena pada dasarnya, jin itu cemburu dan Amira hanya miliknya. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita lanjutkan perjuangan cerita Amira dalam memutus hubungan dengan jin nasab yang ikut dengannya pada episode selanjutnya di Ada Apa Gerangan 2. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak, like, dan komentar di setiap video Ada Apa Gerangan. Bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk menghadirkan cerita-cerita menarik untuk teman-teman sekalian. Dan tentu saja, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Baiklah, saya Tama pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.